Wow, selamat Rejot Style. Kamu telah melewati 100 pelanggan. Bangga rasanya dapat email dari YouTube seperti ini. Menyenangkan. Namun, dalam perjalanan selanjutnya, subscriber-subscriber saya malah menghilang. Entah mengapa, mungkin aturan-aturan yang ada di YouTube saya nggak ngerti banget, karena saya sama sekali nggak pandai dalam berbahasa Inggris. Walaupun ada Google Translate dan coba saya terjemahkan, saya tetap aja nggak paham. Lalu aku bertanya pada teman-teman yang lain, ternyata saya terlalu banyak memberikan komentar-komentar yang berulang dan itu dianggap lucu oleh YouTube karena nggak sesuai sama video. Padahal nggak ada maksud sama sekali untuk itu. Saya hanya ingin berteman dengan para pemula YouTubers yang lain dan menjaga tali silaturahim, karena dengan mereka lah saya mungkin bisa berkembang. Tapi memang perjalanan selalu ada penghalang. Ya, saya sih yang salah memang, karena gak ngerti sama bahasa Inggris. Mungkin kedepannya saya masih tetap semangat. Doa saya dalam hati. Tapi untuk saat ini mungkin saya akan sedikit kecewa dan sedikit malas untuk upload dan komentar di channel-channel yang lain, karena saya khawatir subscription saya malah menghilang nanti di channel kalian. Mohon maaf sekali lagi, kecewaan ini hanyalah curhatan dari YouTuber pemula seperti saya. Terima kasih sudah mendengarkan curhatku. Semoga sukses selalu buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.